Cek. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung pada malam fotografi kedua ya teman-teman ya, karena kemarin kita sudah melaksanakan yang pertama, kemudian ini adalah lanjutan dari workshop kemarin. Nah, mungkin teman-teman juga karena kemarin sudah diberikan tugas ya dari pemateri ya, nah malam hari ini nih kita akan bahas bareng-bareng tugas yang diberikan oleh pemateri kita, oleh Mas Adli. Nah, sebelum itu kita panggil terlebih dahulu ya pemateri kita pada malam hari ini. Kami persilakan Mas Adli, silakan Mas, selamat malam. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Kita ketemu lagi ya Mas Adli ya. Iya dong. Nah, jadi kan kemarin nih Mas Adli sudah memberikan tugas ya buat teman-teman ya, teman-teman peserta dari workshop. Nah, mungkin malam hari ini kita akan ngebahas tugas atau nge-review lah, istilahnya nge-review tugas yang diberikan oleh Mas Adli ini kepada teman-teman. Oke, mungkin langsung saja ya saya serahkan ke Mas Adli. Siap, terima kasih Rica. Halo, selamat malam, bisa dengar semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman udah mau hadir lagi di iLab. Ini mengenai fotografi lagi malam ini. Apalagi hari ini malam minggu ya. Teman-teman udah luangin waktu tuh keren banget menurut saya. Terima kasih banyak malam ini. Semoga ada banyak manfaat dari ikut workshop kali ini dan kemarin juga. Terus untuk yang pertama kali, mungkin saya mau lihat dulu nih, saya penasaran banget sama hasil karya dari teman-teman. Apalagi mungkin yang mungkin baru pertama kali pegang kamera, pegang foto yang manual, atau kayak gimana, saya pengen lihat. Boleh admin ditampilkan dulu ya, saya pengen tahu, pengen lihat. Atau ya, jangan-jangan emang udah jago semua, saya curiganya kayak gitu. Boleh dong tampilin. Mana nih? Adakah yang mau akan menampilkan? Saya juga soalnya pengen tahu nih teman-teman itu interest-nya di mana aja. Apakah emang senang landscape? Apakah emang senang foto orang rata-rata? Nah, ini deh. Waduh, ada yang foto produk langsung. Ini saya aja ya. Hai. Keren banget. Aduh, dari Kak Aulia Wardan. Waduh, ini foto kerudung. Kerudung ya? Ini kerudung apa? Hijab gitu ya? Asli. Oke, cukup. Aulia Wardan, itu Zifra Aulianya siapa? Ya, saya kurang tahu namanya siapa ya. Pokoknya dari Teh Aulia Wardan misalkan. Ini jujur sebenarnya beberapa waktu lalu juga saya habis moto kerudung. Ada klien moto kerudung. Sebenarnya kerudung termasuk yang menurut saya salah satu yang sulit ya bagi saya untuk moto. Karena mungkin saya ini laki-laki bukan perempuan. Jadi gambaran saya melihat kerudung itu seperti apa kayaknya harus saya perbaikin gitu. Jadi saya cukup struggling untuk foto produk, jujur aja, foto produk yang mungkin berjenis wanita kali ya, untuk produk-produk wanita, saya agak-agak sulit. Kalau mungkin produk-produk kecantikan sih mungkin nggak terlalu masalah, cuman untuk yang kerudung kayak gini, saya mungkin pandangan saya terhadap kerudung itu seperti apa, dan wanita melihat kerudung itu agak-agak berbeda, jadi suka bingung saya juga termasuk. Ini bagus, ini keren. Ini dia. Teh Aulia Wardan ngambil 3 produk sekaligus, itu dia college foto ya, taruh college foto. Terus saya kurang tahu ini pakai fotonya di ruangan atau di luar ruangan, kemungkinan sih dalam ruangan. Terus itu udah ditaruh di semacam karpet gitu mungkin ya. Dan tidak foto di lantai, nah itu saya suka banget. Kalau menurut saya ini udah sering moto nih kayaknya, udah sering moto. Soalnya kalau misalkan biasa orang moto produk, mungkin baru-baru atau iseng-iseng doang gitu ya. Kadang-kadang naruhnya di ubin, di lantai. Menurut saya kurang tepat, tapi ini udah keren banget. Serius, ini keren banget. Saya kayaknya mau niru yang kayak gini. Seriusan. Oke, gitu untuk Kak Aulia Wardan. Great job. Ini mudah-mudahan sih pakai manual ya. Pakai manual. Terserah manual kayak gimana, tapi belajar settingannya mudah-mudahan bisa. Oke, lanjut. Silahkan. Oke,
Nah, ini saya jealous nih. Kalau lihat foto orang, saya jealous serius. Oh, dari Kak Zifra Aulia. Oke. Okay. Sorry, salah nama. Oke, okay, kita tunggu. Ya, karena jujur aja saya juga nggak semua bisa foto ya, dan saya sangat menghargai orang-orang belajar foto, saya sangat menghargai orang-orang punya karya, saya senang banget lihat karya orang. Bukan berarti sesama fotografer justru jadinya jadi jealous ya, jadi maksudnya jealous, jadi ah lu ngambil ngambil pasar gua lu, ah lu begini segala macam, enggak juga sih sebenarnya. Jadi saya justru malah belajar banyak dari karya-karya orang. Saya punya teman-teman dari bukan komunitas sih sebenarnya. Dulu di kuliah tuh entah kenapa saya pas belajar fotografi itu juga banyak yang belajar juga bareng saya. Jadi hunting bareng sama teman-teman, terus moto bareng sama teman-teman gitu-gitulah. Dan kalau ngeliat karya teman-teman tuh rasanya aduh kok teman-teman bisa, saya kurang gitu, atau berbeda perspektif gitu-gitulah. Itu yang menurut saya menarik di dunia fotografi itu kayak gitu. Suka beda pandangan, suka beda perspektif. Itu yang aduh. Gimana nih? Pokoknya gitu sih. Ya, ini sambil diperbaikin kali ya. Saya mau ngomong sedikit. Ya, mungkin enaknya. Wah, ini. Oke, foto gitar. Siap. Ini ukulele atau gitar? Ukulele. Siap. Macam ukulele ya. Sebenarnya 4 ya. Ini keren. Ini keren, serius. Ini dalam ruangan ya kemungkinan. Saya kurang tahu kenapa pakai black and white warnanya. Tapi mungkin karena emang cocok menurut apa namanya ini? Dari Kak Peter ya, dari Kak Peter. Ini keren, keren banget. Menonjolkan satu jenis objek aja ya. Background-nya itu hanya tembok. Tapi mungkin bisa bisa pakai di luar ruangan kali. Itu ada bayangan tuh. Saya kurang ngerti itu bayangan apa. Di bawah gitarnya itu mungkin agak sedikit mengganggu ya. Tapi udah bagus ini. Foto gitar aja. Mungkin kalau misalkan angle-nya dikebawahin, kayaknya akan lebih oke. Okay. Angle-nya agak ke bawah, maksudnya agak turun fotonya, sesuaikan sama level gitarnya. Oh, ini di kasur. Oke, okay, di kasur ya. Kasur. Di dalam ruangan, oke. Okay. Saya kurang tahu pakai manual atau enggak. Kalau misalkan ini pakai manual manual settingan yang kemarin ya, ISO, aperture atau shutter speed-nya, kalau dalam ruangan menurut saya pasti megang megang HP atau kameranya ini cukup steady karena lumayan sharp ini, lumayan sharp. Jadi nggak goyang. Soalnya kalau misalkan dalam ruangan itu biasanya goyang ya, agak geter atau kita posisi tangannya itu gemeteran atau gimana lah gitu. Tapi ini fotonya sharp. Udah bagus. Kalau misalkan mau pakai mau dapat cahaya yang lebih bagus lagi, silakan boleh di teras rumah gitu ya biar biar kelihatan lebih enak lightingnya. Shadow-nya lebih kerasa. Lumayan ya, tiga dimensinya kelihatan. Karena kalau misalkan gitarnya itu ditaruh lurus doang gitu, kelihatannya kan cuma kayak bentuk gitarnya doang gitu ya. Tapi ini tiga dimensi, udah agak geser. Justru itu bagus menurut saya. Boleh lanjut ya? Silakan. Good job, Kak Peter. Kok gitar sih ini ukulele saya kesal mulu. Halo Andi, nah oke okay. Dari Kak Okta, siap. Ini keluar ya dia, keluar ini di daerah mana ya? Itu ke pantai atau bukan ya? Itu pemandangan atau laut? Saya kurang tahu. Oke okay, ini satu foto landscape yang pertama dari Kak Okta. Oh ya, siap. Berarti itu pantai ya, benar. Oke. Okay. Apa rumahnya emang dekat pantai? Kalau misalkan beneran ke pantai, gokil ini. Gokil, niat banget. Gokil, gokil. Ya, komentar saya ini bagus, ini keren. Karena biasanya orang akan ngambil awan semuanya ya, langit semuanya. Tapi ini, kalau kita ini ngambil ada pohon di atasnya, mungkin supaya tidak flat juga gambarnya. Supaya ada tambahan juga objeknya. Tapi menurut saya di sini
Satu hal yang teman-teman harus tahu di fotografi, saya bahas sedikit aja ya. Tipsnya untuk foto, mau itu landscape, portrait, foto produk atau segala macam, teman-teman tentuin poin fokus atau objek utama dari foto tersebut, dari gambar teman-teman yang mau teman-teman ambil. Itu yang harus teman-teman punya. Visinya salah satunya adalah teman-teman mau nunjukin apa sih? Mau nunjukin orang, misalkan Kak Okta ini mau nunjukin salah satunya menunjukin orang yang ada di ujung sana itu, ujung kecil sana ya. Mungkin mau nunjukin itu sebenarnya, tapi kurang pop out, kurang terlihat. Mungkin di situ salah satu kekurangannya. Tapi niatannya udah bener, menurut saya udah bener. Cuman mungkin kurang deket aja sama orangnya. Tapi kalau misalnya deket orangnya mungkin akan kelihatan lebih point of interest-nya kelihatan. Tapi teman-teman harus pegang itu salah satunya di fotografi. Teman-teman harus punya objek utama. Landscape juga misalnya foto pantai. Silakan foto pantai juga misalkan. Tapi ada mungkin ada orang, ada sesuatu yang bisa dilihat sama viewers, sama orang yang akan lihat foto kita. Itu yang menjadikan foto itu unik, gitu. Yang kelihatan lebih, ya ada ceritanya, kamu mau nunjukin apa, dan segala macam. Ini udah bagus, cahayanya udah kelihatan, ini foto nggak underexposed atau overexposed, ini bagus. Biasanya justru masalahnya kalau misalnya foto awan, nggak kelihatan langitnya. Jadi kan langitnya kelihatan banyak ya, justru biasanya langitnya putih. Ini kelihatan tuh udah bagus. Ini kelihatan langitnya biru, itu udah bagus. Kamera saya kalau moto justru malah putih langitnya. Itu tergantung settingan. Berarti mungkin kalau ini settingannya udah benar. Oke? Bagus. Silakan lanjutkan lagi foto landscape. Kalau misalnya foto landscape senang, keluar. Keluar. Walaupun COVID ya. Pokoknya hati-hati aja. Keluar ruangan. Oke, silakan lanjut. Terima kasih, Kak Okta. Ada lagi, Kak? Waduh, gokil ini. Kak Dien Fadilah. Gokil. Ini ngambil momen ya, berarti bener kayak yang kemarin temen-temen kita belajarin ya. Ini ngambil momen air tumpah. Ini air kan ya? Entah ini di kolam renang atau apa, saya kurang tahu. Tapi ini ngambil momen air yang tumpah dari ember. Ini keren, serius. Ini settingannya kemungkinan pakai shutter speed cepat, berarti udah belajar atau udah pernah, saya kurang tahu. Yang jelas ini settingannya kemudian benar, cahayanya bagus, nggak underexposed atau overexposed, ini bagus. Interestnya, point of interestnya ada, embernya ngejatuhin air, itu keren banget. Kemudian saya suka warnanya, sebenarnya saya suka warnanya, ini antara, di antara warnanya yang lain itu, menurut saya agak flat ya, mungkin itu ada awan warnanya sedikit biru, abu-abu, terus pohon hijau gitu-gitu, dan di situ ada merah yang terlihat jelas itu embernya, menurut saya itu keren. Ini yang penting banget teman-teman juga harus lihat di fotografi, salah satunya perbedaan warna, kontrasnya itu penting juga. Jadi ini menurut saya keren untuk entah kebetulan atau enggak, yang jelas ini menurut saya bagus juga. Oke, itu aja kalau untuk Kak Dian udah bagus, serius. Lanjut. Ada lagi kah? Wah, ini teman-teman deket pantai apa gimana ya pada ya? Saya jealous jadinya, saya iri banget nih. Saya udah lama nggak ke pantai, nggak pernah moto. Kemarin pengen ke Pulau Seribu, akhir tahun nggak jadi. Ini, aduh, ini di mana ya? Di mana tulisannya tuh? Nggak kelihatan di perahunya. Ini keren sih. Boleh di jauhin lagi kak? Admin, boleh dijauhin lagi, nggak apa-apa. Dijauhin lagi. Di zoom out, oke, segitu aja, nggak apa-apa. Ini keren, karena sekali lagi, moto awan itu tantangan juga buat para landscaper ya. Biasanya awan itu nggak kelihatan justru, karena terlalu putih. Biasanya akan putih banget. Ya, kalau langit Jakarta, langit Tangerang sih memang sering putih, seringan putih ya. Tapi ini karena di pantai, ini bisa langit biru itu, menurut saya sih bagus juga, justru ini keren. Nah, terus juga Kak Ahmad Fadil ini juga udah naruh perahu di depan situ, ada interest, point of interestnya.
objek yang mau ditampilkan banget itu udah bagus dan menurut saya udah cukup bagus. Mungkin komentar saya bisa lebih dekat lagi dengan kapalnya atau pakai mode landscape aja ya, jangan portrait misalkan. Karena perahu itu kan memanjang ya, perahu itu kan memanjang. Jadi kalau portrait kayak agak kepotong gitu atau jadi kurang maksimal aja. Jadi ya mungkin komentar saya hanya di ya putar aja lah kameranya. Terus lebih dekat lagi sama perahunya. Tapi ini udah bagus. Keren. Aduh, saya jelas pengen ke pantai. Lanjut. Ada lagi kah? Sudah? Sudah sepertinya. Sudah ya? Oke. Terima kasih banyak teman-teman yang udah submit karyanya. Mudah-mudahan sih itu harapan saya itu juga hasil sendiri, kemudian pakai settingan yang kemarin kita pelajarin, mudah-mudahan teman-teman juga pelajarin. Kalau misalkan emang itu pakai auto, sebenarnya silahkan, nggak apa-apa. Saya nggak mengharuskan juga harus pakai manual gitu ya. Tapi yang jelas teman-teman harus ngerti dulu pakai manual itu kayak gimana. Kalau mau jadi lebih expert ya, lebih mengenal lagi fotografi, supaya enjoy juga, misalkan teman-teman habis ini mau ikut komunitas misalkan. Kalau misalkan teman-teman mungkin masih cuma pakai auto, ya kayaknya keki gitu, malu gitu. Kayaknya paling paling kurang bisa sendiri. Tapi kalau bisa settingan manual mungkin lebih pede aja. Sisanya teman-teman komposisi segimana macam, saya sarankan teman-teman belajar lagi. Itu saya hari ini sebenarnya pengen bahas komposisi. Karena ya salah satu yang paling ini juga lah, yang paling penting juga lah di fotografi komposisi itu ibaratnya teman-teman naruh objek seperti apa di dalam foto, di dalam gambar teman-teman itu seharusnya seperti apa, taruh objek utama di mana, background seperti apa, dan segala macam, itu namanya mungkin komposisi ya, lebih tepatnya komposisi. Nah, sebenarnya saya mau bahas komposisi, tapi saya rasa komposisi ini terlalu, ya bisa dibilang general iya, dibilang spesifik juga, mungkin iya, dibilang spesifik juga. Soalnya saya sempat baca-baca literatur, ya ketika teman-teman pakai komposisi seperti ini, ternyata tidak bagus juga ketika teman-teman terapin di misalkan foto landscape, foto portrait, segala macam. Jadi saya rasa teman-teman silahkan eksplor sendiri untuk komposisi. Mudah-mudahan teman-teman belajar sendiri. Tergantung teman-teman fokusnya di mana dulu, belajar apanya dulu. Menurut saya itu silahkan teman-teman eksplor sendiri, cari sendiri ilmunya. Karena di sini saya akan lebih banyak bahas ke fundamental. Sebentar ya, saya share screen. Oke, udah bisa nih. Oke, malam ini saya sebenarnya pengen bahas lensa, serius, saya pengen bahas lensa, saya pengen bahas komposisi, lighting, gitu-gitu segala macam. Tapi saya pengen sebenarnya teman-teman ini punya landasan dasar dulu di fotografi, di dunia seni, di fotografi, di apapun yang teman-teman lagi kerjain sekarang. Sebenarnya pengennya teman-teman lebih termotivasi aja untuk belajar. Intinya seperti itu. Kalau misalkan saya bahas lensa, takutnya juga terlalu pusing buat teman-teman karena mungkin ada yang belum punya kamera, mungkin ada yang baru banget belajar fotografi gitu. Jadi saya pengen lebih general aja buat teman-teman semua. Kalau teman-teman mau belajar lensa, silahkan berikutnya undang saya lagi, terserah, nggak apa-apa. Atau mau belajar komposisi, cari lagi ilmunya di yang lain, silahkan, terserah. Yang jelas ini fotografi ini luas sekali, luas banget. Sama kayak ilmu lain. Yang saya pengen bahas lah tentunya itu. Sama kayak ilmu lain, serius. Seni itu sama kayak ilmu lain. Ini saya pengen bahas di fundamental thought of for a photographer. Maksudnya adalah basis dasar teman-teman berpikir untuk seorang fotografer, seorang seniman, seorang artis, dan lain-lainnya ya. Karena saya melihat di luar sana mungkin seni itu bukan tidak dihargai. Ada orang yang lebih menghargai seni, ada yang biasa aja, ada yang kurang, ada yang mungkin
ngapain sih lu gambar, ngapain sih lu main musik, yang mungkin ngapain sih lu gini-gini segala macam. Lebih baik kita cari pekerjaan yang lebih menghasilkan, yang lebih pasti segala macam. Tapi ya di samping itu ternyata seni juga banyak berpengaruh di dunia ini. Dan itu kalau bukan orang seni sendiri yang mengerjakan, ya siapa lagi? Ya, jadi saya ngambil materi ini sebenarnya adalah perluasan dari salah satu channel YouTube yang saya kenal gara-gara saya belajar desain grafis. Belum lama sih sebenarnya saya belajar desain grafis, dan menurut saya ya kayaknya saya ini deh, apa ya, naif gitu kalau cuma belajar desain grafis cuma pengen ngedit ini itu, pengen ya bikin desain promosi misalkan segala macam. Ya naif, saya cuma bikin seperti itu doang. Akhirnya saya menggali lebih dalam mengenai seni itu sendiri, fotografi, gambar, musik, dan lain-lain yang berbentuk seni ya. Dan saya menemukan salah satu YouTuber namanya Matthias Philhede atau siapa, saya nggak tahu untuk bacaan namanya ya. Yang jelas beliau ini keren banget untuk ngasih materi tentang seni, fundamental thought mengenai artnya, mengenai jiwa seniman itu seperti apa, kerja kerasnya dan segala macam. Ini salah satu yang saya ambil materinya adalah Art is Hard. Ini ada salah satu videonya, teman-teman bisa cari sendiri, tapi saya pengen jelasin menurut pandangan sudut pandang saya sendiri juga dan perluasan dari materi beliau. Yang pertama saya pengen bilang, seni itu juga sama dengan ilmu lain. Kalau misalkan kita kuliah gitu ya, atau sekolah gitu, ya kan teman-teman bisa ambil jurusan IPA, IPS, atau kuliah misalkan teman-teman ambil mesin, ambil matematika, kimia, atau ambil ekonomi, kedokteran. Sebenarnya seni itu nggak jauh beda sama itu. Dan teman-teman juga sering lihat kan, atau pernah lihat juga kampus-kampus seni, IKJ, ISI, segala macam itu. Ya kenapa ada kampusnya? Memang karena seni ini ilmu, seni ini ada ilmunya juga. Cuman masalahnya seni ini tidak mungkin nggak bisa di measure gitu, nggak bisa diukur, nggak bisa ya nggak kelihatan gitu, nggak terlalu kelihatan perhitungannya, rumusnya, mungkin juga teknik-tekniknya dan segala macam, kita nggak banyak yang tahu. Kita hanya tahu gambar ini bagus, seni ini bagus, musik ini enak didengar gitu-gitu ya. Kita hanya tahu mungkin sekedar itu aja gitu. Tapi ketika teman-teman masuk di dunia seni, buat teman-teman yang mungkin belum pernah masuk di dunia seni, misalkan belum pernah pengen bikin gambar yang bagus gitu, belum pernah pengen main musik yang bagus, misalkan kayak tadi main ukulele gitu ya. Misalkan teman-teman belum pernah masuk, cobain. Misalkan sekarang belajar fotografi, cobain masuk, dan teman-teman akan merasakan hal-hal yang teman-teman nggak duga. Yang saya pengen analogikan di sini itu teman-teman akan berekspektasi. Biasanya ketika mau melakukan sesuatu di dunia seni, dalam hal ini misalkan kita belajar fotografi, misalkan saya mau moto orang naik sepeda, kemarin aja deh, saya mau moto orang naik sepeda. Gambaran saya tuh orang naik sepeda kayak gini nih ntar hasil fotonya. Iya, ternyata nggak sesuai dugaan saya. Simpelnya sebenarnya analoginya kayak gini. Misalkan yang simpel banget, saya ambil yang simpel banget. Kita pengen bikin lingkaran deh, kita pengen bikin gambar deh gambarnya. Kita pengen bikin lingkaran aja. Kayaknya gampang banget, lingkaran tuh simpel ya. Nggak punya sudut, ya kan? Langsung gitu lingkaran tuh. Tapi ternyata kita malah bikin, ya nggak sesuai. Kita nggak bikin lingkaran yang precise. Kayak teman-teman misalkan pernah nonton SpongeBob, ya itu Squidward kan disuruh bikin lingkaran tuh supaya nggak ditabokin sama beruang laut tuh kan, tapi dia malah bikin oval atau bikin lingkaran yang jelek gitu ya. Nah itu sama kayak gitu. Ya ternyata di dunia seni juga sama. Ekspektasi kita tuh nggak selalu benar juga, nggak selalu gampang gitu. Padahal ini cuma bikin lingkaran loh. Kok orang-orang bisa bikin lingkaran? Kok orang-orang bisa ngegambar tangan, kok orang-orang bisa bikin mata, gambar bikin mata, atau main musik, atau nyanyi. Kelihatannya kita bisa nyanyi nih, nyanyi di kamar mandi kan kayaknya enak tuh kan. Tapi ternyata keluar kamar mandi jelek hasilnya. Atau dicoba ngejam bareng teman-teman misalkan, ternyata kita fals. Ya, disitulah kenapa seni itu perlu dipelajari. Dan ketika teman-teman
ini masuk ke dunia seni, belajar di dunia seni, mau itu fotografi, saya sebenarnya pengen bahas secara general ya, mau apapun sebenarnya, karena biasanya saya ngerasanya itu seni suka disampingkan ya, jadi saya pengen bahas ini juga supaya teman-teman lebih paham dan bisa ngasih pemahaman juga ke orang lain yang mungkin merasa ngapain sih lu ngerjain ini, ngapain sih lu gambar-gambar, bikin komik, ngapain sih? Padahal dunia sekarang dunia kreatif ya nggak sih? Nah, ketika teman-teman masuk ke dunia seni, masalahnya adalah teman-teman juga sama kayak kuliah, kayak sekolah. Kita juga belajar dan rasanya tuh stres. Kita juga sama juga. Kita ketika misalkan pengen bikin lingkaran tadi dan nggak bisa, itu pasti pusing. Itu pasti struggle, jatuh bangun. Pengennya, udahlah, nggak usah dah. Udahlah, kayaknya pusing banget. Gitu. Padahal cuma bikin lingkaran, baru pengen bikin lingkaran, nggak sesuai ekspektasi gitu. Ternyata sama kayak keilmuan lain. Nah, disinilah yang biasanya teman-teman akan dapat ini pemikiran, kayaknya gue nggak cocok gitu. Misalkan teman-teman mungkin di sini saya kurang tahu ya, mungkin di sini teman-teman juga banyak yang udah moto, yang udah hari ini moto udah banyak, tapi nggak pede buat ngupload, atau kemarin udah moto tapi pengen ngupload, pengen ngetag iLab gitu ya, kayaknya nggak pede, pengen ngupload tapi nggak pede, it's okay, nggak apa-apa, karena emang pemikiran seperti itu memang sering terjadi. Jujur, ini saya jujur banget, saya itu main di foto iya, musik juga iya, walaupun juga sekarang nggak musik lah, sekedar hobi aja lah, iseng-iseng aja, kemarin sempat ngeband tapi sekarang udah nggak. Saya ngegundam juga iya, bikin konten juga iya, segala macem. Yang saya rasakan adalah seringkali saya yaudah pengennya tidur aja udah. Saya misalkan moto makanan misalkan. Sebenarnya moto makanan itu menurut saya satu yang sulit juga, walaupun saya suka. Moto makanan itu sulit. Menurut saya sulit. Saya seringkali moto makanan, habis itu saya lepasin tuh kamera, saya taruh, saya tidur. Atau saya main HP, main Instagram. Bahkan juga gak main Instagram, gak main Facebook. Karena ketemu foto-foto yang bagus banget. Jadi jealous, jadi iri. Jadi, aduh kok ini foto orang bagus-bagus banget. Kok gue gak bisa bikin yang kayak gini. Itu sering terjadi. Sering banget. Demi. Serius. Saya bukan expert. Dan saya juga ngerasa mungkin yang expert juga sama kayak saya. Mungkin akan ngelihat foto orang, duh kok dia bisa bikin kayak gini, atau pas dia lagi moto, kok gue nggak bisa ya, kok gue nggak bisa bikin foto yang kayak orang ya, gitu segala macam. Saya yakin orang-orang juga hampir sama kayak saya. Nah, cuman masalahnya, teman-teman move on apa enggak gitu? Ketika udah pusing-pusing, capek-capek, teman-teman tuh balik lagi apa enggak? Kalau teman-teman tinggalin aja itu kerjaan, misalkan teman-teman hari ini mau moto, keluar ruangan nih, kayak tadi tuh ke pantai ya, moto perahu, moto orang di pantai gitu ya. Hari ini moto, tapi pulang-pulang lihat hasil fotonya kok nggak ada yang bagus. Nah, teman-teman itu besoknya balik lagi apa enggak? Nah, itu pertanyaannya. Saya pernah baca buku namanya Grit, GRIT ya, bukan GREAT, tapi Grit, GRIT. Ini buku yang menurut saya salah satu pendorong saya juga. Kalau teman-teman di misalkan ke Gramet, ke toko buku, ada nemu buku Grit warnanya oranye sih, kalau yang saya waktu dulu beli ya warnanya oranye. Enggak tahu udah ganti cover apa enggak. Yang jelas ini sempat jadi bukan trending, namanya apa sih yang banyak dibelilah di Gramet itu. Saya baca buku itu, di Grit itu intinya sebenarnya ketika teman-teman itu jatuh ya, daya bangkitnya lagi itu gede apa enggak? Yang bikin daya bangkit teman-teman gede atau enggak itu yang menentukan ya passionnya itu. Teman-teman sekarang fotografi passion apa enggak? Pertanyaan saya. Kalau hari ini pusing, habis moto, aduh kok gue nggak bisa ya moto sama kayak yang misalkan di internet. Misalkan teman-teman pergi ke satu tempat, taruhlah ke Ancol atau yang deket-deket sini apa ya? Ya kota tua lah, misalkan kota tua gitu. Misalnya teman-teman ke kota tua, teman-teman cari referensi tuh, teman-teman cari referensi di Pinterest atau di Instagram, kota tua, oke foto-foto bagus-bagus. Teman-teman udah datang ke tempat yang sama, lokasinya sama, kondisinya sama, misalkan sore hari atau pagi hari,
tapi teman-teman merasa kok gue nggak dapet ya, kok gue nggak bisa dapet hasil yang sama. Nah, itu masalahnya teman-teman besok berangkat lagi ke sana apa enggak? Teman-teman nyari tahu apa masalahnya dari hasil foto teman-teman apa enggak? Itu yang jadi masalah. Makanya menurut saya teman-teman harus punya passion dulu di bidang apapun ya. Kalau dalam hal ini fotografi. Ketika misalkan teman-teman punya passion, punya keinginan, punya tujuan keras, gue pengen bisa nih, gue pengen bisa. Nah, itu yang penting gitu. Akhirnya teman-teman akan terdorong juga untuk belajar lagi, nyari referensi, nyari teknik, tanya orang-orang yang lebih bisa, dan segala macam. Nah, itu yang akhirnya teman-teman jadi bangkit lagi, dan mungkin besok harinya teman-teman udah bisa foto persis seperti apa yang digambarkan pikiran teman-teman, apa yang teman-teman bayangin. Mungkin besok hari bisa. Nah, itu yang jadi masalah. Seringkali sama, sebenarnya saya juga sama. Mau bidang apapun, saya di musik, saya di fotografi, saya sering banget habis foto tidur kerjanya. Maksudnya adalah saya bingung. Kalau udah bingung, saya stuck. Akhirnya saya main HP, ngobrol sama temen. Ya, tidur lah. Paling enak tidur sebenarnya. Karena ngelepas gitu kan. Cuman, ya itu tadi. Kalau saya nggak balik lagi untuk kerjaan itu, cari referensi, cari solusi lah. Nah, mungkin saya bukan passion di situ. Nggak passion. Saya nggak mengharuskan teman-teman harus passion di fotografi. Nggak harus. Seni itu banyak. Atau apapun yang teman-teman lagi kerjaan sekarang, kuliahnya, pekerjaannya, segala macam. Saya harap teman-teman itu passion di sana. Karena menurut buku yang saya baca tadi, iya, biar teman-teman bangkit lagi. Biar teman-teman lebih cepat bangkit. Kalau misalkan nggak punya passion, ya kayaknya nggak punya tujuan ya, nggak punya tujuan di bidang itu gitu. Jadi buat apa lagi? Misalkan mau cari duit doang, kalau menurut saya cari duit doang tuh kayaknya kurang asik gitu ya. Kurang asik kalau cuma cari duit doang. Ya kalau emang passionnya duit sih nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan hanya ya udahlah kita berangkat kerja aja gitu. Misalkan ya menurut saya kurang wise aja gitu. Jadi saya harap sih teman-teman di sini juga punya passion dalam bidang apapun yang teman-teman tekuni, mau jadi model misalkan, mau bikin patung, mau bikin vas bunga atau apapun itu karyanya dalam hal ini misalkan seni ya. Silahkan teman-teman bikin, tapi satu hal menurut saya passion itu penting banget. Itu yang bikin energi kita kecas terus demi itu passion. Saya sebenarnya pernah belajar desain grafis waktu itu ya mungkin dah. Semenjak COVID saya belajar desain grafis, dan di situ saya kayaknya kurang passion di desain grafis. Akhirnya, walaupun sebenarnya saya udah ya cukup bisa di Adobe, di software Adobe Illustrator, Photoshop, tapi rasanya kok tidak seperti bidang yang lain ya gitu. Saya nggak seperti moto, nggak seperti main musik. Ngegundam gitu-gitu, saya nggak seperti itu. Akhirnya mulai, bukan saya tinggalin sih, saya akan lakukan itu kalau saya butuh aja gitu. Misalkan saya butuh buat promosi, bikin logo dan macam itu akan saya kerjakan. Tapi kalau untuk bikin karya yang lain tanpa misalkan ada klien atau apa, ya mungkin nggak akan saya kerjain. Nyari referensi tapi malah nggak bisa ngerjain juga. Saya nggak bisa gambar. Awalnya memang saya nggak bisa gambar sama sekali. Tapi ya sedikit-sedikit belajar lah. Walaupun yang nggak passion amat. Sampai akhirnya ya teman-teman bisa. Sampai akhirnya teman-teman bisa bikin lingkaran lah. Sampai akhirnya teman-teman bisa bikin apa yang teman-teman mau. Itu masalahnya seni itu di situ aja. Teman-teman sekarang punya visi pengen bikin foto pantai ya. Kayak tadi ya. Saya pengen foto pantai yang kayak gini. Pandangan saya pantai itu begini, ada ombaknya, ada orang-orang main di pantai, ada perahu, mungkin ada kapal yang lagi lewat di ujung sana, misalkan di ujung lautan sana. Gambaran saya seperti itu. Nah itu, sampai teman-teman mendapatkan itu menurut saya kerja keras juga, dan butuh passion juga untuk sampai ke sana. Walaupun kelihatannya simpel. Nah itu, masalahnya adalah satu lagi nih, saya nggak naruh di slide ya. Masalahnya juga adalah never ending process. Seni atau segala macamnya ini never ending process, karena nggak pernah ada habisnya. Serius, nggak akan pernah ada habisnya. Teman-teman sekarang bisa bikin lingkaran,
besok pengen bikin bola. Teman-teman hari ini bikin kubus, besok pengen bikin balok atau bikin lemari gitu, gambar lemari atau macam-macam. Hari ini teman-teman sudah capek bikin foto, misalkan foto tari, ukulele atau gitar. Besok pengen moto orang main musik, besok mau moto orang ngeband misalkan. Ya, nggak pernah akan ada habisnya gitu. Tapi disitulah enaknya di situ. Serius, itu keren banget. Menurut saya orang-orang yang justru berlatih terus, nggak pernah merasa hebat gitu ya dalam satu bidang, justru di situ dia akan jadi besar gitu. Karena dia akan menguasai banyak hal, karena dia nggak akan stagnan, dia nggak cuma punya keahlian di situ aja, dia akan ngulik-ngulik segala macam. Kalau kemarin sih saya sempat kepikiran ini Reza Arab ya, mungkin teman-teman sih tahu Reza Arab, ya kan katanya tuh Weird Genius ya, itu grupnya dialah gitu, itu katanya nampil di billboard di US atau apalah, saya kurang ngerti, tapi yang jelas saya juga kaget, serius ini Reza Arab gitu. Karena kan setahu saya Reza Arab kan gamers ya awalnya gamers, youtubers gitu-gitu ya, awalnya kan saya pikir dia hanya bisa main game misalkan atau broadcast YouTube gitu ya, ternyata dia punya keahlian lain yang keren juga gitu. Ternyata keren banget, dan menurut saya ya itulah, di seni itu ya teman-teman harus kayak gitu, salah satunya nggak pernah puas, teman-teman cari lagi, abis gambar lingkaran teman-teman mungkin akan pengen sendiri juga, pengen bikin bola, coba bikin yang lain gitu, akan semakin terpacu sampai akhirnya ya bisa banyak, bisa fotoin itu segala macam. Nah, yang jadi masalah juga yang harus saya kasih tahu juga di seni itu yang tadi saya pernah bilang ya, nggak bisa diukur. Seni itu nggak bisa diukur, masalahnya di situ aja sih sebenarnya. Kalau dipikir-pikir ya, kalau secara keilmuan kan sama nih, keilmuan juga kita belajar ada tekniknya, kamera misalkan, teman-teman kemarin belajar kamera, settingannya, masuk cahaya kayak gimana, metering dan segala macam, itu ada tekniknya, ada caranya. Cuman hasilnya itu yang nggak bisa diukur seringkali. Seringkali nggak bisa diukur. Katakanlah foto, misalkan satu foto ini kayaknya bagus nih, tapi bagusnya itu seperti apa? Apakah kita selalu bisa bilang, oh ini pasti pakai teknik ini nih, oh ini pasti pakai teknik ini nih. Padahal ya belum tentu gitu. Teknik-teknik yang ada di luaran sana, misalkan teman-teman abis ini baca komposisi, pencahayaan dan segala macam, itu mungkin sangat membantu. Benar, saya sangat setuju, itu sangat membantu. Teman-teman saya sarankan untuk cari lagi, belajar lagi, saya sarankan untuk belajar lagi benar-benar, karena itu membantu banget. Tapi masalahnya ketika teman-teman memang sudah di luar kepala ya, yang kayak gitu-gitu di luar kepala, ya kayak gitu-gitu tuh udah nggak banyak dipikirin sama teman-teman, karena udah jalan aja gitu, improvisasi aja. Masalahnya seringkali kayak gitu, dan masalahnya tetap bagus kok gitu. Masalahnya tetap bagus walaupun nggak ikut komposisi ini, nggak ikut teknik ini dan segala macam. Cuman yang jelas untuk mencapai ke sana, teman-teman juga harus tahu tekniknya dulu, ngerti dulu, rule of third kayak gimana, komposisi ini seperti apa, leading lines itu seperti apa, itu mungkin teman-teman harus tahu dulu. Setelahnya baru teman-teman mau improvisasi sendiri, silahkan. Cuman sekali lagi saya bilang, ya seni itu ya nggak bisa diukur. Teman-teman suka musik ini. Saya misalkan suka Dream Theater. Baru dengerin soalnya. Dream Theater itu zaman SMA saya dengerin 2007. Saya dengerin album waktu itu 2011. Itu Dream Theater baru saya dengerin kemarin lagi. Dan menurut saya ini keren banget. Ya, rock gitu ya, musik rock gitu ya. Tapi pas saya dengerin ke adik saya perempuan, dan adik saya bilang, aduh nggak kuat ya, bilang gitu. Ya karena ya berbeda tergantung perspektif pendengar, viewers, yang lain-lain gitu. Seni itu tergantung yang lihat aja. Makanya ada pasarnya gitu kan. Misalkan musik indie itu lebih disukai sama orang-orang yang seperti ini, kalangan-kalangan sekian, anak muda gitu-gitu. Mungkin musik Korea gitu ya, akan lebih banyak disukai wanita misalkan. Itu kan karena ya perspektifnya akan beda-beda juga. Nah seperti itu. Jadi yang saya mau bilang juga adalah ya, ketika teman-teman menghasilkan suatu karya, misalkan tadi fotografi ya,
atau gambar atau musik segala macam, kita nggak bisa buat semua orang bahagia tuh, emang nggak bisa. Ini satu hal yang saya pikirkan terus-menerus. Jujur, ini sering banget terbersit di otak saya. Ini sering banget. Zaman-zaman, terutama awal-awal, awal moto, awal belajar foto. Ya, walaupun emang foto saya awal-awal emang jelek, tapi saya ngerasa kok kayaknya orang-orang kok nggak suka sama foto saya ya gitu. Kok orang-orang bilang foto saya begini, kok orang bilang foto saya begini, beda-beda gitu. Padahal menurut saya mungkin itu sudah bagus, sudah cocok gitu ya, apa yang sesuai pandangan saya. Ya, begitulah seni. Kita nggak bisa bikin semua orang bahagia. Mungkin foto ini, foto di sosial media gitu, saya misalkan foto makanan gitu. Mungkin menurut orang ini bikin enak atau terlalu apa, kayak gimana. Tapi menurut saya itu enak gitu. Kayak foto sebelumnya ini, saya foto di Lawang Sewu tahun 2018 kayaknya, 2018. Ini foto di Lawang Sewu. Mungkin menurut saya ini udah oke ya, menurut saya ini udah oke. Ada leading line, saya pengen bikin orang tertuju pada center gambar gitu ya. Tapi menurut sebagian orang juga mungkin ini nggak bagus karena terlalu creepy, ya kan, Lawang Sewu kan konotasinya menakutkan gitu ya, serem gitu ya. Menurut orang ini menakutkan atau terlalu nggak, atau nggak ada objek yang dilihat banget gitu, nggak ada orangnya lah, nggak menarik gitu. Mungkin banyak orang juga mikir kayak gitu. Ya nggak masalah. Menurut saya ya ini udah cukup aja, menurut saya udah bagus-bagus aja. Dan saya sih terserah gitu, orang mau bilang apa terhadap karya saya. Tapi kalau dia mengomentari harus begini, harus begitu, dan segala macam, ya menurut saya nggak juga. Kan menurut pandangan saya pengen gambar yang seperti ini. Saya pengen bikin gambar yang seperti ini. Kalau misalkan orang-orang beda perspektif, silahkan. Bahkan seringkali, sebenarnya hampir setiap kali ya. Bahkan sebenarnya seringkali itu saya hanya membuat seni itu, membuat karya itu hanya untuk membahagiakan diri saya sendiri. Yang lucu seperti itu. Ini saya pikirkan berulang-ulang dan ya ternyata nggak masalah lah. Walaupun memang saya tetap memikirkan pasar saya, followers misalkan, atau klien saya, tetap itu wajib banget untuk diperhatikan. Tapi untuk karya yang bebas, misalkan saya mau pengen foto aja, itu saya memang pengennya ya membuat diri saya bahagia aja. Gitu. Saya jarang banget sih, kayaknya jarang banget untuk moto. Misalnya saya pengen moto Lawang Sewu tadi. Yang di gambaran saya tadi tuh ya yang bagus seperti ini. Jarang banget tuh kayak kepikiran untuk kayaknya orang-orang lebih suka kayak gini deh. Kayaknya enggak deh, saya enggak pernah kepikiran kayak gitu. Yang saya pikirkan ya saya aja. Gitu. Saya pengen bikin foto yang seperti ini dan kalau menurut saya bagus, saya bahagia. Nah gitu aja cukup. Saya pengen nge-share foto itu misalkan karena emang saya merasa into di foto itu. Saya merasakan saya habis foto itu dan merasa senang banget habis foto itu. Ya pengen nge-share aja gitu. Bukan karena pengen bikin orang bilang, "Eh, keren lu," atau enggak sebaliknya, "Apaan nih? Apaan foto apaan nih kayak gini?" Jadi ya menurut saya ya tergantung teman-teman juga sih. Ini hanya mungkin pikiran saya aja. Tapi orang-orang kan beda-beda gitu ya. Kalau emang teman-teman buat karya itu emang pengen didengar, pengen dilihat orang, silakan gitu. Tapi yang saya pernah pelajari juga di musik ya, saya pernah nonton Indonesian Idol ya tahun lalu, kalau nggak salah. Ya, itu ya. Ya, saya banyak dapat dari situ juga yang nyanyi misalkan saya nyanyi. Saya banyak belajar di Indonesian Idol karena salah satu fundamental yang saya dapat adalah ya ketika kamu di panggung misalkan, ketika kita tuh di panggung, ya udah kita itu nyanyi aja udah. Kita tuh sesuai sama lagunya aja. Kita misalkan lagu ini sedih. Ya udah kita nyanyi, ya feel it. Kita nyanyi aja udah karena itu sedih, rasakan tuh kesedihannya, keluarkan kesedihannya dengan cara berekspresi, gesture dan segala macam. Kalau misalkan ketika nyanyi itu kita mikirin, aduh kok gue nyanyinya fals tadi dikit gitu, aduh gue gak nyampe nadanya, aduh kayaknya gue harus ke depan deh untuk deketin penonton segala macam, aduh itu menurut saya, menurut di Indonesia ada tuh kayaknya uang banget gitu ya. Kayaknya terlalu, ya jadinya banyak pikiran. Dan ternyata setelah saya praktekkan ya memang berhasil. Ternyata pas saya nyanyi, misalkan saya nyanyi waktu itu pernah di nikahan ya, nyanyi di nikahan dengan kondisi ramai waktu itu, dan ya udah
saya nyanyi-nyanyi aja ketika dinikahan kan biasanya bahagia ya. Saya gambarkan aja di bayangan saya memang saya yang lagi di pelaminan. Amin. Saya gambarkan diri saya sebagai saya yang di pelaminan. Oh, rasanya seperti ini. Ya udah nyanyi aja. Enggak peduli orang-orang itu mau bilang suara saya jelek, halus, gitar saya kurang gendreng bagus misalkan. Ya no problem gitu. Kalau misalkan kita feel it, justru itu yang lebih sampai. Ternyata aku pas saya rasakan itu ketika di panggung, ya orang-orang ternyata banyak ikut nyanyi. Yang saya senang adalah orang-orang ikut nyanyi. Dan itu nyata terjadi. Orang-orang ikut nyanyi, MC-nya ikut nyanyi, saya bingung MC-nya ikut nyanyi. Dan itu saya nggak bayangin orang-orang akan kayak gitu. Yang saya bayangin hanya pengen nyanyi aja gitu. Feel it, feeling dari satu lagu aja udah gitu aja. Sama kayak di ini yang lain, sama kayak di karya yang lain, fotografi, gambar, musik, bikin sculpting misalkan atau desain grafis, ya teman-teman into aja ke dalam satu karya itu. Teman-teman pengen bikin apa, nggak usah banyak mikirin orang bilang apalah gitu. Walaupun saya pribadi juga termasuk yang anti kritik, jujur saya pribadi susah menerima kritik. Saya pribadi jujur, maksudnya kritik terhadap karya saya. Saya termasuk yang anti kritik terhadap karya. Mungkin ada buruknya juga, ya ada buruknya juga. Tapi menurut saya, kalau saya selalu mendengarkan kritik orang, selalu nerima aja apa yang dikritisi orang, orang nggak suka, orang kayak gimana, kalau saya selalu menerima itu dan selalu dapat itu, kayaknya saya akan kehilangan idealisme saya. Itu yang saya paling pikirin sebenarnya itu. Karena ya saya juga belajar kok. Misalkan fotografi, saya juga belajar kok dari orang-orang yang terkenal gitu. Saya belajar rata-rata dari YouTube ya biasanya. Dan itu bukan YouTube Indo sih, kalau saya biasanya YouTuber saya itu dari orang luar, dari orang US misalkan. Saya dapat banyak dari mereka, dan ya takutnya ketika orang akan bilang gini, oh lu kayaknya kurang gini nih, oh lu kayak kurang gini nih. Saya rasa bukannya saya jadi lebih baik, tapi saya kehilangan jati diri malahan. Saya sih kayak gitu. Saya kehilangan kemampuan saya untuk mikir, aduh kayaknya orang lain pengennya yang kayak gini deh. Jadinya saya nggak menikmati, itu aja sih. Saya nggak menikmati karya saya sendiri. Saya malesnya kayak gitu aja. Ketika banyak yang kritisi, ketika banyak orang yang komentari, itu aja sih. Walaupun saya akan terima, tetap saya akan terima, saran-sarannya saya akan terima. Tapi saya akan lebih tetap memberatkan posisi diri saya sendiri, egois. Kalau bahasa kasar mungkin saya egois terhadap karya saya, egois. Ya memang banyak artis, maksudnya banyak seniman kayak gitu. Jadi kayak gitu saya pegang. Itu soal materi seni ya. Saya pengen ngasih tahu ini karena menurut saya ya nggak banyak orang yang ngerti, nggak banyak orang yang tahu. Dan teman-teman mungkin setelah dapat ini akan mempertanyakan juga, ah yang benar sih mas, ah yang benar sih Dli, gitu kan, ah nggak mungkin, ah beda, ah gue beda, ya itu differ on teman-teman aja, terus tergantung teman-teman beda pandangan terhadap satu seni, terhadap satu karya atau karya teman-teman sendiri, itu silakan, karena ya itu bebas sih. Kalau saya berpandangan seperti ini mungkin tuh saya doang atau ya emang saya doang gitu. Kalau teman-teman setuju, peduli, ya silakan. Nah, masalahnya teman-teman akan pertanyakan dan harusnya teman-teman cari tahu sendiri juga. Ah, emang yang benar yang dibilang sama Adli? Ah, yang benar nih si Adli nih. Coba cari sendiri. Kalau misalkan teman-teman merasakan apa yang saya rasakan juga, ya rasakan. Ngobrol-ngobrol sama saya. Nah, ini kayak mungkin karena waktunya juga. Saya jelasin sedikit aja. Saya pengalaman sedikit lah. Saya nggak banyak, belum lama. Justru saya yang banyak belajar dari teman-teman tadi. Ternyata, ya saya lebih buruk daripada teman-teman. Saya jauh-jauh lebih buruk daripada teman-teman. Apalagi zaman saya aku pas awal-awal belajar fotografi. Kalau misalkan teman-teman ngerasa, aduh karya gue jelek nih. Iya, saya juga jelek sama. Bahkan sampai sekarang. Serius. Saya sampai sekarang juga ngerasa jelek hasilnya. Demi. Bukan maksud apa-apa, karena memang ya emang saya nggak puas. Apalagi awal-awal foto ini. Aduh, geleng-geleng deh saya. Nah ini beberapa foto yang saya ambil mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan megang kamera. Nah yang saya pegang waktu itu adalah ya pokoknya saya keluar aja udah gitu. Nah makanya saya bilang ke teman-teman, kalau andaikan ini kondisinya bukan lagi COVID ya, andaikan ini kondisinya bukan lagi COVID, saya sarankan teman-teman yang megang kamera, yang udah punya kamera,
keluar deh, udah. Dalam artian keluar rumah deh. Foto orang, foto apapun kondisinya, mau foto di pasar, foto di pantai tadi ya. Foto orang naik sepeda, foto apapun. Karena saya serius, saya ngalamin. Saya termasuk yang ambis. Kalau mungkin orang-orang ambis di kuliah, ambis di sekolah gitu ya, ambis pengen ranking 1, pengen IP sekian gitu ya. Saya ambis buat hunting waktu itu. Saya ambis banget karena jujur ya itu saya tadi habis moto pengennya tidur karena bingung ini settingannya gimana sih. Ketika saya dihadapkan sama satu kondisi, misalkan foto yang sebelah kiri. Saya waktu itu hunting sama teman saya, satu kontrakan sama saya, namanya Aan. Saya hunting ini di daerah Semarang. Waktu itu saya tahu di sini ada mobil van yang terparkir gitu aja, rongsok dan segala macam. Ternyata pas saya kesana sudah banyak dedaunannya, ada banyak tanamannya, nggak kurus gitu ya. Dan saya waktu itu nggak ngerti harus gimana. Ya udah pokoknya foto aja udah. Mau ada ular saat itu atau gimana? Ya pengalaman lah gitu. Ini saya waktu itu pusing deh pokoknya. Nah, ini hasil yang terbaik mungkin yang bisa saya capai. Dan ini rules-nya jauh dari kata benar, jauh banget. Ini nggak bagus, serius. Teman-teman bisa lebih achieve, lebih bagus daripada ini, bisa banget. Dengan hasil-hasil tadi, itu bisa banget. Saya dulu awal-awal moto kayak gini, teman-teman pasti jauh lebih bagus. Apalagi yang udah sering megang kamera, sering lihat Instagram. Dulu zaman 2017, saya aja baru bikin Instagram. Saya aja baru bikin Instagram, 2016-2017 baru bikin Instagram. Jadi nggak banyak buka Instagram waktu itu. Ah, ini foto sebelahnya, foto orang lagi mancing. Ya mungkin secara rules ya udah oke-oke lah, tapi warna nggak oke. Ya nggak sesuai lah saya pandangan sekarang. Aduh, kok gue moto gini amat. Nah, barulah mungkin foto di bawahnya nih menurut saya ya udah oke-oke, udah lumayan lah karena udah ada sering moto. Nah, masalahnya sering motonya ini. Karena teman-teman nanti akan ya sama kayak berlatih apapun, teman-teman belajar di kuliah, di sekolah, pasti dengan praktis ya teman-teman bisa lah gitu. Sama kayak foto juga sama. Teman-teman akan jadi punya pengalaman, oh ternyata gue fotonya dari sini aja deh angle-nya. Oh, gue pengen pakai posisi kayak gini deh, komposisinya kayak gini deh. Itu teman-teman akan rasain sendiri. Ini saya ambil di kiri bawah ini gedung di UNES waktu itu. Kalau ini di Undip, oh ini dua universitas di Semarang ya. Ini di Undip, foto di Undip. Ya ini secara warna mungkin terlalu pop out mungkin. Kebetulan sih memang nggak ada orang ya waktu itu. Ya udah cukup bagus lah. Cuman ya itu tadi, menurut saya ketika teman-teman memang mau moto, serius moto, berangkat, udah. Gak usah mikir banyak-banyak, aduh ini gimana ya kalau misalkan ntar diusir dan segala macam, oh ini kayaknya gue gak sendirian, gak pede gitu. Gak usah dipikirin. Saya sering sendiri kok. Ini saya moto Undip ini nih, sebelah kanan bawah ini saya sendiri. Serius, saya sendirian moto, bodo amat dah. Orang mau bilang apa deh, saya moto-moto aja dah. Dan saya emang sering banget diusir, jujur. Sering banget diusir sama satpam. Demi. Saya udah sering banget, tapi saya masalahnya gak bisa speak. Saya nggak bisa banyak ini apa namanya negosiasi, jadinya ya udah karena nggak boleh jadi saya pergi aja gitu. Sering banget dan mungkin teman-teman akan merasakan itu. Yang kemarin saya pernah bilang lah, kemarin saya sempat bilang ya orang Indonesia cukup takut sama kamera dibanding sama senjata, karena orang jarang megang senjata, kalau kamera kan sering. Itu akhirnya sampai saya sering hunting apapun nih. Sebenarnya saya lebih hunting lebih banyak lagi sih, tapi ini foto yang saya pede aja ngasihnya walaupun juga nggak bagus. Ini di Brown Canyon, mungkin teman-teman juga tahu Brown Canyon Semarang yang saya pernah bilang kemarin. Saya berangkat subuh-subuh, habis subuh sempat jatuh juga di motor. Ah, bodo amat lah, yang penting dapat foto bagus karena buru-buru. Habis subuh itu posisinya sangat sebentar untuk sampai sunrise, itu sebentar banget. Terutama ya di daerah-daerah Jawa Tengah, mungkin saya waktu itu tahunya kayak gitu. Cepet banget, dari subuh sampai ada matahari terbit itu cepet banget. Ini saya di Brown Canyon sama teman saya. Ini di Tangerang. Ini di namanya, saya lupa. Aduh, lupa lagi namanya. Itu ya, warnanya ini sangat, saya dulu senang banget sama warna kuning. Jadi maksudnya dalam satu foto tuh kuning tuh kayaknya, elemen kuning tuh keren banget, tapi ternyata over. Ini over kuning, magenta, gitu-gitu. Jadi ya,
kurang menarik lah, nggak variatif di dalam satu foto itu mungkin. Nah, saya bersyukurnya tahun 2017 juga saat itu saya KKN itu di daerah Salatiga, kebetulan juga ada gerbang tol yang baru mau dibuka katanya, dan saya pagi-pagi subuh-subuh juga ke sana. Jadi ya, oh ya, kemudian juga pas KKN juga saya kegiatannya cuma motor doang, saya nggak bisa bahasa Jawa, jadi saya pokoknya moto aja dah gitu. Aku pas pemilihan apa tuh namanya, kepala, ketua, kordes ya, kalau nggak salah gitu, saya bilang gue nggak bisa bahasa Jawa dulu. Gue bilang gue moto aja, gue punya kamera langsung saya dorin, emang saya pengen belajar moto, udah bodo amat, pokoknya di situ saya belajar banyak moto, bersyukur aja di situ. Moto orang, mau moto gunung, mau moto waktu itu ada pacuan kuda, saya foto, ya gitu-gitulah. Pengalaman saya di KKN ini banyak banget, terutama di fotografi. Akhirnya setelah landscape, saya mulai pede, karena di KKN itu banyak moto teman-teman, akhirnya saya mulai pede buat moto orang. Sebelah kiri ini adik kelas saya, teman saya juga, Rica, MC kita kenal banget. Iya namanya. Ini saya moto waktu itu, ya 2017 juga mungkin, 2017. Di coffee shop, sekarang kayaknya udah ganti nama. Itu saya pede aja, ada foto, pengen foto aja. Nah, itu mungkin teman-teman ada yang senang portrait, jadi senang foto orang, silahkan tanya temennya, keluar yuk, hang out, ntar gue fotoin. Keluar yuk, main kemana, ke kota lama, kota tua, ntar gue yang moto, gue ada kamera nih. Lakuin aja udah. Berangkat. Ini foto sampingnya foto kakak tingkat saya, ini namanya Mbak Eka. Ini di waktu itu wisudaannya di Masjid Agung, MAJT. Ya itu saya pede aja, ada foto aja, kan nggak dibayar ini kan, foto-foto aja sambil belajar. Teman-teman juga sama. Nah terus ini terakhir banget ya, sorry kalau kelewatan waktunya. Saya pengen bilang, saya awalnya belajar di landscape, habis itu belajar di portrait, nyoba-nyoba yang lain juga, termasuk ya mungkin sport, ya mungkin yang lain juga. Tapi saya terpincut di satu bidang fotografi, yaitu still life. Saya kemarin sempat bilang di still life. Bukan yang terbaik menurut saya. Banyak orang, banyak fotografer jauh lebih baik daripada saya, tapi setidaknya saya suka. Itu menurut saya lebih penting. Jauh lebih baik orang lain, tapi saya nggak peduli. Yang penting saya kejar aja udah. Yang penting saya suka aja udah. Walaupun saya akuin ini nggak ada apa-apanya dibanding foto orang lain. Ini nggak ada apa-apanya, saya juga masih pusing. Sering kali saya pakai settingan ini itu dan masih nggak menemukan sesuatu yang tepat. Tapi ya yang jelas tetap senang untuk ngelakuinnya. Ini foto di kiri, ini foto jas ini teman saya pernah punya persewaan jas di Semarang. Ini saya yang motoin waktu itu, beberapa foto yang lain juga saya motoin. Alhamdulillah jadi punya pengalaman tuh foto produk. Ini baru belum lama, hasilnya juga nggak terlalu bagus. Terus ini foto makanan teman saya suka masak, punya usaha makanan juga. Akhirnya kita foto, masterpiece. Sampai saya jadiin wallpaper di laptop, nggak pernah saya ganti. Demi, ini wallpaper laptop saya nggak pernah saya ganti karena menurut saya ini masterpiece. Entah teman-teman ini bilang bagus atau enggak, tapi yang jelas menurut saya ini bagus. Saya suka. Kemudian saya mulai masuk ke dunia mainan, foto mainan, walaupun ya stylenya beda sama orang-orang yang mungkin kalau mainan atau Gundam itu bayangannya kan robot besar gitu ya. Saya nggak mau menghilangkan estetika mainan ya, saya pengennya udah mainan aja, kelihatannya udah mainan. Ya, seperti itu. Walaupun saya juga nggak merasa puas, tapi saya senang untuk ngelakuinnya. Teman-teman harusnya juga sama. Saya dukung teman-teman mau ngelakuin apa aja. Kalau suka di fotografi, silakan banget. Belajar dari awal, sungguh-sungguh. Yang penting itu sungguh-sungguh juga. Kayak bidang yang lain lah, sama aja. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak, dan saya pengen teman-teman juga punya cerita sendiri nantinya. Setahun, dua tahun ke depan, saya pengen ya kita hunting bareng. Misalkan kita jalan-jalan bareng buat pantai misalkan, ke pantai, foto-foto gitu. Saya pengen teman-teman juga punya cerita di dunia fotografi misalkan, atau dunia seni yang lain. Jadi mungkin tuh sedikit dari saya, mohon maaf kalau banyak salah. Silahkan kalau teman-teman mau bertanya apapun,
mudah-mudahan saya bisa jawab, bantu jawab, atau saya kasih referensi lah minimal. Ya, gitu aja. Terima kasih, saya kembalikan ke Rica. Oke, terima kasih banyak Mas Adli. Gila, keren banget buat sharing-sharingnya malam hari ini. Gak kalah keren ya sama kemarin ya, teman-teman. Ya. Mohon maaf Mas Adli, saya gak share video, gak pakai video, karena sinyalnya lagi kurang bagus. Oke, okay. Nah, mungkin teman-teman ini belum ada yang mulai tanya ya, teman-teman ya. Silakan boleh kami buka sesi tanya jawab, yang mau tanya boleh raise hand ataupun boleh ketik via chatnya aja, nggak apa-apa. Silakan teman-teman. Iya nih, ditunggu. Ya, pokoknya kayak gitu, Cak. Sebenarnya ya pengen banyak bahas di fotografi itu sendiri ya, pengen banget bahas lensa. Pengen banget bahas, ya ini lensa kayak gimana, fungsinya seperti apa, kamera, atau komposisi. Sebenarnya komposisi yang pengen saya bahas. Cuman saya takutnya teman-teman nantinya jadi, ya karena saya juga masih awam, Rica, belum mampu, mungkin takutnya juga nggak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, nggak ngerti dan segala macam, takutnya bikin bingung. Ya saya harap penjelasan saya yang saya menurut saya nih, yang saya ngerti aja gitu loh, Cak. Jadi mudah-mudahan teman-teman ngerti dan lebih semangat aja buat berkarya. Oke, udah mulai ada yang pertanyaan masuk nih, Mas. Oh ya, silakan. Apa? Oh iya nih, ada. Oke, saya bacakan nih dari Kak Tituk. Gimana tuh? Kak, kan saya pemula. Nah, Kak, kan saya pemula dalam hal fotografi. Mau minta rekomendasi tentang jenis dan tipe kamera buat pemula, Kak, dengan harga yang terjangkau. Oke. Okay. Itu dari Kak Tituk dulu ya. Ini sebenarnya ada lagi nih pertanyaan, tapi saya jawab dari Kak Tituk dulu ya. Oke. Okay. Silakan Mas Adli. Oke, makasih Rica. Untuk kamera ya. Jujur nih, ini saya jujur. Saya pengguna Nikon, ya. Nih, saya pengguna Nikon. Serius, saya pengguna Nikon. Bukan karena Nikon itu bagus. Dalam artian, bukan berarti Nikon itu yang terbaik, maksud saya. Saya memang pengguna Nikon. Kalau saya akan beli kamera, saya suatu saat akan beli lensa lagi, misalkan. Saya tetap akan beli Nikon, kemungkinan besar. Nggak ganti brand. Tapi bukan berarti saya benar-benar cinta Nikon sehingga nggak ganti kamera. Bukan gitu juga alasannya. Dan menurut saya Nikon itu terbaik, bukan juga. Kalau menurut saya di dunia kamera itu sedikit berbeda ya dengan dunia teknologi lain. Jadi apapun itu brandnya, mau itu Fujifilm, Canon, Sony, Pentax, Nikon, atau yang lain, misalkan ada yang lain, itu nggak jauh beda sebenarnya. Hasil fotonya di range harga yang sama. Misalkan saya beli kamera 15 juta, misalkan. Amin. 15 juta. Saya beli kamera 15 juta. Dengan, misalkan saya beli Nikon 15 juta, teman-teman beli Canon 15 juta, beli Sony 15 juta, beli Fuji 15 juta, kemungkinan besar hasilnya ya beda-beda tipis. Dengan teknologi yang sama, di range harga yang sama, kemungkinan hasilnya hampir sama aja. Cuman, pasti ada bedanya, benar pasti ada bedanya, tapi nggak semua orang bisa lihat. Itu yang jadi poinnya, nggak semua orang bisa lihat perbedaan antar kamera. Saya sendiri udah ngerti sih sebenarnya, tapi saya juga mau jelasinnya juga agak-agak abstrak gitu, nggak semua orang ngerti juga. Jadi tapi nggak masalah kok. Untuk brand itu, untuk brand ya. Untuk mau beli kameranya, untuk range harganya saya saranin teman-teman punya budget berapa silahkan mau beli. Misalkan teman-teman biasanya ya kalau DSLR atau mirrorless nih kamera itu. Ya harga 5-6 juta itu yang paling murah lah, 4-6 juta lah misalkan. Punya budget segitu aja, dapat kamera sama lensanya itu menurut saya sudah sangat cukup. Yang penting punya kamera. Karena kalau punya HP mungkin, kalau HP doang ya, mungkin teman-teman jadi kurang semangat. Gitu. Karena ya banyak distraction, HP itu banyak distraction, masalahnya itu aja sih. Banyak distraction, jadi mungkin nggak semangat buat foto. Apalagi kalau misalkan teman-teman pakai duit sendiri beli kamera, akhirnya teman-teman ke pursue untuk, ini gue udah beli kamera, masa nggak gue hasilin karya, misalkan. Ya nggak sih? Jadi ya, saya saranin 5-6 juta itu udah cukup banget. Kalau misalkan mau, kamera yang emang bisa buat selfie juga, yang buat jalan-jalan juga, ya buat foto-foto sama teman-teman lah gitu, bisa juga. Gitu. Saya saranin Fuji atau Canon aja.
Fuji atau Canon. Biasanya range-range harga yang 5 sampai 10 juta. Fuji Film dan Canon mirrorless ya maksudnya. Canon mirrorless itu ada fitur untuk LED screen-nya itu bisa dibalik. Tilting screen-nya, ada tilting screen. Jadi bisa selfie. Kalau kamera seperti saya ini, mohon maaf sebentar. Oh, kamera seperti saya ini sebenarnya saya pakai ini dari dulu. Ini Nikon D3400. Ini entry level. Kalau harganya saya beli malah second. Saya beli 4 juta dulu, 4 juta. Tok, 4 juta pas ya. Itu entry level. Bukan yang paling baru teknologinya, bukan yang terbaik. Tapi saya maksimalin itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau moto, punya kamera apa aja silakan. Mau punya itu handycam, berarti video ya. Kamera pocket, kamera HP, DSLR ataupun mirrorless atau HP misalkan. Silakan apa aja. Kalau mau yang harga misalkan DSLR atau mirrorless silakan yang 5 sampai 6 juta. Itu udah cukup banget. Nah, sekarang masalahnya teman-teman merasa cukup nggak atas itu aja sih. Karena suka merasa kayaknya orang bagus nih gara-gara kameranya bagus, enggak juga kok. Tergantung user, seriusan demi. Tergantung user, tergantung pengguna. Itu sih. Tapi kalau misalkan teman-teman mau profesional, siapin budget yang agak lebih aja untuk lensa. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang lain kali ya. Langsung aja nih, Cak, saya ya. Terima kasih, Mbak Tituk. Ya, Kak Tituk, makasih udah nanya. Tadi lanjut pertanyaan. Terima kasih, Kak Tituk. Nanti lebih lanjutnya mungkin bisa tanya lagi kalau kurang jelas ya. Ini dari Kak Peter. Kalau pakai lensa tele itu harus spot yang berada di panorama seperti gunung atau tidak gitu mungkin kira-kira ya. Nah, lensa tele itu saya jelasin sedikit ya. Lensa tele itu artinya lensa yang panjang. Maksudnya panjang adalah gini. Ini saya punya lensa kecil ya. Kecil ini cuma ya pancake lah orang bilangnya mungkin lensa pancake kecil. Ini focal length-nya cuma 50 mm. Maksudnya adalah dia hanya bisa yang dia nggak ngezoom sih, nggak ngezoom karena lensa fix. Dia nggak ngezoom cuma 50 mm. Lensa tele itu yang bisa sampai ngezoom banget. Jauh banget zoomnya misalkan 200 mm. Ini berarti kan 50 ke 200 kan jauh ya. 400 juga ada misalkan. Nah, kalau misalkan mau tahu lensa lebih lanjut silakan cari tahu sendiri, tapi yang jelas maksudnya lensa tele itu adalah lensa yang bisa sampai ngezoom jauh. Misalkan kegunaannya bisa untuk moto binatang, moto orang juga bisa, foto orang, dan segala macam. Tapi kalau misalkan ditanya spotnya harus di gunung atau seperti apa, enggak juga sebenarnya. Karena saya tahu di misalkan National Geographic atau BBC Wild atau apa, itu juga enggak harus di gunung kok. Dengan posisi yang setara dengan objek misalkan, kamera di sini, binatangnya di sini misalkan, itu juga bisa. Nggak harus di gunung, nggak harus lebih tinggi levelnya dengan si objek misalkan, nggak harus, tergantung apa yang kita mau ambil juga, jadi nggak harus. Yang penting ada jaraknya itu tadi, karena kan kalau lensa tele kan panjang ya, dia akan lebih narrow, maksudnya lebih fokus ke, misalkan ke mukanya, ke bagian badannya gitu, dibanding lensa wide misalkan. Jadi nggak harus di gunung, nggak harus di tempat yang tinggi, nggak harus. Kalau misalkan interest sama lensa tele, silahkan. Biasanya lensa tele ini nggak seperti lensa makro ya. Jadi lensa tele ini biasanya ada yang murah juga. Maksudnya dalam arti bukan murah-murah banget sih. Tapi terjangkau lah dibanding lensa lain. Misalkan antara 1,5 sampai 3 jutaan itu mungkin dapat misalkan. Investasinya nggak terlalu mahal dibanding lensa-lensa lain misalkan. Tapi kalau misalkan teman-teman interest, misalkan Kak Peter nih interest sama foto tele, silahkan boleh beli lensa telenya, cari-cari juga, tergantung mereknya apa, terserah. Tapi biasanya bisa lebih murah. Kalau saya tahu sih Nikon misalkan, ada juga yang murah. Dia zoomnya bisa misalkan dari 24 ke 200 misalkan. Kok nggak salah ada 24 sampai 200 itu ada. Nggak cuma 70 sampai 200, nggak juga. Itu ada kok. Tapi yang cuman ya lensa murah pasti ada kekurangannya, kurang sharp, kurang mungkin dari segi lensanya kurang sturdy, dia akan turun sendiri misalkan kalau diginiin gitu ya.
kalau di berdiriin dia akan turun sendiri, gitu. Ada kekurangannya. Tapi buat belajar it's okay. Lensa itu investasi, bisa dijual lagi. Enaknya di situ. Lensa itu investasi, kamera juga investasi. Kalau soalnya turun harganya, kalau dulu sih ya, saya nggak ngerti kalau sekarang udah berubah mungkin investasinya, maksudnya turun harganya itu nggak terlalu jauh biasanya. Makanya kalau teman-teman mau beli kamera second pun nggak masalah, karena memang ya mungkin teknologinya tidak berubah banyak jauh kayak HP. HP kan banyak banget depresiasinya ya. Itu untuk Kak Peter, makasih banyak pertanyaannya ya. Nah, ada lagi dari Kak Ahmad Fadil Hilmi. Kriteria objek foto yang cocok untuk dibuat black and white. Wah, ini sebenarnya saya juga bukan penganut black and white. Saya lebih suka foto yang colorful, foto berwarna dibanding black and white. Nah, kemarin saya sempat bahas foto street, cuman terbatas waktu ya. Sebenarnya pengen ada yang saya bahas waktu itu. Biasanya itu foto street, maksudnya foto di pasar gitu ya, foto di aktivitas orang gitu ya, foto street itu biasanya dia gak banyak, rata, saya nggak ngerti ya, mungkin rata-rata orang yang penting dapat momennya, mau itu settingannya jelek kek, settingannya nggak bagus, nggak tepat saat itu, under exposure, over exposure terlalu terang misalkan, biasanya nggak masalah. Jadi makanya yang penting tuh kalau di street ya, mungkin penganut-penganut street akan bilang yang penting dapat momen. Akhirnya yang jadi konsekuensinya adalah fotonya jadi kurang bagus dari segi pencahayaan misalkan, atau sedikit bergerak, moving, jadi ngeblur gitu. Tapi yang penting dapat momennya itu udah cukup banget. Nah, makanya salah satunya biasanya mereka akan bikin foto itu jadi black and white. Foto black and white itu, saya pernah tahu sih ada bagus dan tidaknya gitu, maksudnya ada foto-foto yang bagus untuk dijadikan black and white, ada yang tidak. Tapi menurut saya ketika memang foto itu ada warna atau bisa kayak tadi foto teman-teman, saya lupa namanya yang tadi ya, yang ember dituangin air itu, nuang air dari ember itu kalau misalkan ada warna yang bisa ditampilkan menonjol, misalkan objeknya itu menonjol warnanya. Menurut saya justru kalau kita jadikan black and white jadi kekurangan makna gitu. Jadi enggak sesuai dengan ekspektasi yang sebenarnya gitu dari foto itu. Jadi mungkin ketika black and white lebih berpengaruh pada shadow-nya, misalkan terlalu banyak wilayah terangnya atau terlalu banyak wilayah, maksudnya area gelapnya, akhirnya kita bikin itu black and white, atau banyak warna yang terlalu beragam akhirnya bikin pusing di foto itu, akhirnya kita bikin ya udah black and white aja. Saya bukan orang yang ahli di black and white. Saya pernah baca juga, pernah dengar di YouTube juga black and white itu ada kriterianya, tapi saya malam ini belum ingat gitu. Mungkin teman-teman bisa cari yang lain referensinya di YouTube. Saya sih pernah, kalau nggak salah ya, pernah tahu black and white itu dari Tony and Chelsea Northrup. Itu bisa cari di YouTube ya, Tony and Chelsea. Saya kok nggak salah pernah dapat dari situ black and white. Tapi malam ini saya takut salah ngomongnya. Jadi untuk Kak Peter, Kak Ahmad, mungkin bisa cari ya. Saya mohon maaf, bukan yang ahli di black and white, tapi yang jelas ada kok cara-caranya. Oke, kayak gitu. Silakan untuk yang lain. Oh, ada Kak Din Fadilah. Untuk foto produk, komposisi yang baik itu seperti apa? Oke, makasih pertanyaannya. Untuk foto produk, sebenarnya teman-teman ada rules-nya biasanya. Untuk yang lain juga ada rules-nya. Cuman ya mungkin beberapa bisa dipraktikkan, beberapa bisa enggak. Nah, cuman kalau misalkan foto produk ini, saya pengen tahu dulu gitu. Kita mau foto portrait atau landscape. Ngerti ya? Portrait itu yang memanjang kayak foto di Instagram misalkan. Kalau landscape itu foto yang melebar gitu ya. Karena rules-nya juga agak beda. Cuman yang jelas, yang biasa saya pakai, saya kayaknya harus kasih contoh ya, saya harus kasih contoh. Kita buka aja deh. Kita buka aja Google. Composition. Food. Photography composition.
Nah, nih, aduh, ini foto keren-keren banget. Kalau teman-teman tahu flat lay itu foto dari atas, bentukannya mendatar gitu ya. Misalkan ini foto yang sebelah kanan ini, foto apa nih, makanan ya, entah ini kerang, kentang, atau apa. Ini foto dari atas. Nah, foto yang biasa, komposisi yang biasa dipakai untuk food, ya, untuk produk itu biasanya kalau flat lay itu rata-rata bisa seperti ini. Salah satunya bisa seperti ini. Saya nggak bisa bilang selalu begini, nggak bisa. Bisa seperti ini, salah satu caranya. Diagonally, diagonal, ikut diagonalnya. Ada, misalkan ini, kan ini cuma sebagai tambahan ini ya, tambahan objek ya. Yang ini bagian sini, yang tambahan objeknya, yang sebelah sini di atas juga di sebelah kanan atas. Jadi, dia berseberangan. Yang fokus utamanya ada di sini, leading. Kita di leading supaya ya diagonal gitu. Kalau lurus, mungkin jadinya kurang bagus. Ini salah satu yang bisa dipakai untuk produk fotografi, bisa juga produk bisa kayak gini. Atau biasanya angle-nya nggak cuma flat doang, nggak bisa flat lay juga ya misalkan. Ini bisa dipakai, namanya rule of third. Rule of third itu apa? Rule of third itu kita pakai titik-titik di grid-nya. Ini namanya grid. Titik-titik pertemuan antara garis ini kita pakai sebagai fokus utama kita menaruh objek. Misalkan ini foto di sini, ini fokus utamanya misalkan ada di sini gitu ya. Dia mau ambil di antara dua ini gitu. Karena ini portret bentukannya, jadi kita di leading, kita di viewers itu diajak untuk melihat gambar mulai dari sini ke sini, baru mungkin ke jeruk gitu misalkan. Kita di lead. Itu yang bagus di fotografi itu harusnya seperti itu juga salah satunya ya. Biar bagus, biar enak viewers ngelihatnya. Enggak kaku. Kayak gini. Ada poin di sini, mungkin di sini juga kita cari yang lain deh misalkan. Ini juga sama titik fokusnya di sini. Ini berikutnya lagi di sini. Kita di lead supaya bergerak gitu. Kita bergerak matanya, seolah-olah bergerak. Mungkin yang lain juga ada seperti ini. Nah, lihat ya seperti ini. Ini di lead, kita di lead dari objek yang paling besar ke garpunya misalkan, kemudian ke kopinya. Kayak gitu. Ada leading, ada kita di lead. Mungkin seperti ini juga sama. Yang jelas kalau produk ya, mau itu food atau produk yang lain, kalau saya mungkin lebih enak ngomongnya di food aja karena lebih variatif ya misalkan. Iya, kalau untuk food tentukan dulu teman-teman, tentukan dulu yang mau jadi objek utama. Walaupun misalkan ini dua piring ini sama, dua mangkok ini sama, tapi dia nunjukin foto yang paling dekat, nunjukin makanan yang paling depan dulu kan, yang depan deket sama kamera dulu kan, bukan yang belakang. Jadi teman-teman harus ngasih produk utamanya dulu, makanan utamanya dulu yang mau diperlihatkan. Baru yang lainnya akan jadi pemenuh aja, akan jadi pembagus aja gitu. Paling itu sih kalau untuk komposisi. Ini cukup luas di komposisi karena food, terus mungkin di landscape juga, di portrait juga, itu bermacam-macam contohnya, jenisnya banyak gitu. Jadi saya juga nggak punya stok foto untuk saya pribadi gitu, saya nggak bisa nunjukin, oh ini saya pernah bikin yang kayak gini, saya pernah bikin yang kayak gini. Jadi saya nggak banyak bisa ngejelasin, dan saya minta teman-teman buat cari sendiri juga. Karena ini sangat sedikit. Yang lain masih banyak nih rules-nya. Setahu saya ada yang linker-linker yang biasa saya pakai juga. Di sini nggak ada. Nah, ini hampir sama kayak tadi. Ini rule of third. Ya, seperti itu. Itu mudah-mudahan menggambarkan sedikit lah. Yang penting satu objek aja. Kalau misalkan mau simple, simplicity is better sih sebenarnya. Kayak gini misalkan. Kalau misalkan mau simple, sesimpel mungkin nggak apa-apa. Yang jelas, ambil satu produk, satu poin makanan misalkan, itu yang paling jadi fokus utama. Gak usah macem-macem, udah satu aja. Kayak foto saya tadi misalkan, yang di sini, ini. Ini saya mungkin gak pakai rules-rulesan, karena ini di tengah banget. Gitu. Tapi, simple. Udah segitu dulu aja gak apa-apa. Yang penting satu objek dapet, sisanya nanti kalau misalkan mau ditambahin, ada misalkan cookies di sini, ada mangkok atau garpu atau sendok, silakan coba-coba sendiri. Itu ya.
Saya pengen jawab yang lain dulu. Terima kasih banyak tadi untuk pertanyaannya. Selanjutnya. Terima kasih tadi Kak Dian pertanyaannya. Kemudian ada Kak Lailatul Fitriah. Apa yang bisa saya lakukan untuk menghindari hasil foto yang tampak kabur? Nah, tampak kabur itu mungkin bahasa lainnya blurry gitu ya, blur atau nggak sharp atau ada movement di situ bergerak ngeblur gitu-gitu ya. Nah, settingan saya harus bilang yang paling penting settingan juga. Itu settingan penting banget untuk bikin foto sharp, tajam. Karena kita moto seperti yang kemarin kita bahas juga, kita moto itu tergantung kondisi. Saya mau moto orang naik sepeda supaya nggak kabur, maksudnya supaya nggak ngeblur ya gambarnya orang naik sepedanya. Artinya saya harus pakai shutter speed yang cepat. Nggak ada toleransi. Dalam artian, ini memang kebutuhannya saya harus pakai shutter speed cepat. Mau nggak mau saya pakai shutter speed cepat. Karena saya berhadapan sama orang yang bergerak. Kalau saya pakai settingan gambar orang lagi bergerak, saya pakai shutter speed lambat, orangnya bergerak, ngeblur jatuhnya. Nah, itu salah satu yang penting. Kalau misalkan saya malam hari juga posisinya lagi ngumpul sama teman-teman kongko gitu ya di dalam restoran misalkan, taruhlah nggak ada covid misalkan. Saya foto sama teman-teman, saya motoin teman-teman misalkan, iya. Kalau saya pakai shutter speed terlalu lambat supaya dapat cahaya banyak yang masuk. Mudah-mudahan teman-teman nggak ngerti juga ya. Kayak saya pakai shutter speed lambat supaya banyak cahaya yang masuk, ngerti ya? Nanti malah ngeblur karena orang kan nggak selalu diem ya. Misalkan, ayo foto gitu kan. Ya mereka akan gerak-gerak dikit lah minimal. Atau nggak ada yang geser-geser gitu kan ya. Itu yang bikin ngeblur salah satunya. Mungkin di settingan shutter speednya. Atau di aperture-nya. Mungkin itu salah satunya di shutter speed atau aperture. Aperture-nya terlalu kecil angkanya. Maksudnya terlalu besar bukaannya. Itu juga ngaruh. Kehilangan fokus di objeknya. Misalkan karena objeknya bergerak ke depan atau ke belakang sedikit. Itu ngaruh juga. Jadi settingan itu yang utama. Kalau untuk biar nggak ngeblur, biar nggak kabur. Kalau misalkan teman-teman masih pakai HP, ya. Dan memang nggak ada settingan manualnya, teman-teman nggak bisa ngatur apapun, usahain objeknya nggak bergerak supaya nggak kabur. Usahain misalkan teman-teman motoin ya bareng-bareng deh selfie gitu. Usahain nggak ada yang bergerak. Usahain kameranya standstill. Misalkan teman-teman emang moto gini selfie misalkan ya, usahain tangannya nggak goyang atau difotoin sama orang atau taruh di meja gitu ya, taruh di jendela supaya dia nggak bergerak, itu penting banget, nggak shake, termasuk pakai kamera juga sama sih, steady, yang penting steady itu penting juga. Kalau misalkan emang punya HP doang, ini memang kebutuhan hari-hari ya, kita moto bareng-bareng, moto teman-teman, itu usahain kameranya nggak bergerak, dan objeknya juga nggak bergerak supaya nggak kabur. Ya, paling itu ya mungkin. Kita lanjut dulu ke Kak Nana. Kan kalau megang kamera itu agak tremor. Nah ini. Jadi sukanya goyang Kak fotonya. Sedangkan ketika ngefoto sedang tidak memungkinkan untuk menggunakan tripod. Oke, ini keren. Bagaimana saran Kakak untuk hasilnya tetap bagus? Oke, ini yang lain ya. Oke, untuk Kak Nana. Ini memang benar. Ya, lanjutan berarti sama yang tadi ya, yang lanjutin. Kalau memang nggak ada tripod, nggak memungkinkan juga pakai tripod, atau lagi kondisinya emang kondisi cahayanya juga kurang bagus, saya sarankan pegang kamera atau HP-nya itu pakai teknik. Tuh, saya kelihatan nggak ya ini ya? Saya kelihatan nggak ya? Oke, saya cobain aja deh. Sorry, sebentar. Ini misalkan saya pakai kamera nih, saya pegang kamera. Taruh dibuka deh ini. Nah, ini usahain, kan saya biasanya kita kan moto begini misalkan ya, kita moto begini. Ini kan saya tangan saya ini, sikut saya tidak menumpu pada benda apapun. Akhirnya saya melayang aja begini tangannya. Saya melayang tangannya. Nah, itu yang biasanya bikin kita tuh tremor. Dan saya juga nggak bisa bilang semua orang harus tangannya itu nggak tremor, karena banyak juga orang yang tremor. Saya termasuk alhamdulillah yang nggak tremor. Itu dipengaruhi juga mungkin sama
turunan atau detak jantung apa sih, nggak ngerti ya. Yang jelas saya termasuk yang nggak tremor, tapi tetap saya gunain tekniknya. Salah satunya adalah sikut ini, mudah-mudahan kelihatan ya, sikut ini ditaruh di sekitar perut, ditaruh sekitar perut atau sekitar dada gitu ya, seperti ini, seperti ini. Nah, baru kita foto, baru kita foto. Ini lumayan ngebantu untuk nggak tremor gitu, mudah-mudahan kelihatan. Kalau misalkan emang belum bisa kondisi kayak gitu, teman-teman ditumpu aja, tangannya ditumpu aja ke meja, ke jendela, ke tembok, gitu, itu ditumpu aja. Itu minimal kayak gitu. Supaya nggak tremor. Karena emang kalau begini aja tremor. Karena kita nggak menumpu. Shaky. Jadinya nanti yang tadi, bahasan yang tadi juga, pertanyaan sebelumnya, jadinya ngeblur gambarnya. Itu yang perlu dihindari. Mudah-mudahan ngebantu, itu salah satu teknik aja. Sisanya, yang mana ya? Saya lupa nih. Tapi yang jelas ada kok yang lainnya. Tapi itu yang paling sering dipakai sama fotografer, minimal banget. Itu kita menumpu. Ya, ini ditumpu tangan nih. Ini kan kamera ini ya, ditumpu. Kayak gitulah. Mudah-mudahan ngebantu, dan cari yang lain. Cari referensi lain ya. Mudah-mudahan ada. Kemudian ada lagi, Kak, saya sukanya foto yang ada grain-nya gitu. Wah, terkesan kayak klasik. Oke, kira-kira foto apa ya yang kurang cocok dikasih efek grain? Yang kurang cocok. Nah, kita sebenarnya ngasih elemen-elemen itu bebas. Sebenarnya mau di fotografi itu ngasih elemen apa aja sebenarnya bebas-bebas aja sih. Tapi tergantung perspektif lagi. Kalau misalkan saya mau foto produk, saya mau foto makanan misalkan. Ketika saya naruh grain di sana, misalkan saya pakai ISO yang tinggi, ISO yang tinggi, akhirnya timbul grain kan. Akhirnya jadi titik-titik. Itu mungkin nggak akan menarik hasilnya jadinya. Karena yang saya pengen tampilkan ketika saya moto makanan adalah orang jadi ngiler, ya nggak sih? Orang jadi ngiler ketika lihat foto saya, misalkan. Tapi ketika ada grain-nya, orang akan jadi, ah ini apaan sih? Mungkin aja, saya nggak tahu ya. Tapi menurut saya, kamera klasik itu bukan di grain-nya sih sebenarnya, bukan di grain-nya, tapi dia mungkin warnanya di vintage gitu ya, nggak terlalu sharp. Ya. Tapi kalau misalkan emang Katituk ini pengen menghasilkan satu foto yang benar-benar klasik, pakai kamera klasik juga itu udah paling bener. Itu bener. Dan emang masih banyak teman-teman saya juga yang pakai kamera vintage, kamera jadul, yang masih pakai film, itu banyak juga teman saya yang pakai itu. Tapi saya nggak main di situ. Banyak, serius, banyak juga yang main di situ. Dan itu masih bisa dicuci. Nah, masalahnya harus dicuci. Ininya ya. Hasil jepretannya harus dicuci, dan nggak bisa dihapus kayak kamera digital. Nah, tapi itu menghasilkan apa yang mungkin Kak Tituk mau, dan mungkin foto apa aja juga jadi. Tapi kalau misalkan mau ngikutin eranya, mungkin foto vintage ya, foto klasik gitu ya, mungkin eranya akan lebih banyak ke foto street misalkan, foto pemandangan, gitu-gitu ya. Karena awal-awal fotografi itu berkembang, mungkin nggak banyak seperti sekarang. Nggak banyak foto produk, foto makanan, nggak banyak mungkin foto ya makro, gitu ya. Nggak banyak foto makro. Karena era-era waktu itu mungkin hanya banyak di bagian-bagian jenis-jenis foto landscape, foto portrait, mungkin sedikit-sedikit foto portrait, atau foto street, gitu ya. Foto aktivitas khalayak, foto aktivitas sosial gitu. Jadi kalau misalkan mau foto vintage, mungkin lebih tepatnya ke sana. Mungkin, tapi silahkan coba eksplorasi di fotografi apapun sebenarnya. Yang mana yang kelihatannya menarik, kelihatannya enak, cobain aja. Karena saya juga belum pernah nyoba. Kalau misalkan mau jadiin itu vintage tapi pakai kamera biasa, menurut saya nggak usah pakai grain, nggak usah pakai settingan yang ISO tinggi misalkan, nggak usah juga. Tapi pakai filter juga udah cukup. Soalnya grain itu bikin color fringing. Ada color fringing, itu salah satunya. Ada color fringing itu di sudut-sudut gambar. Misalkan saya foto jembatan, kayak yang kemarin itu, saya foto jembatan. Di sudut-sudut antara warna, misalkan di kontras, perbedaan kontras warna itu suka ada misalkan warna-warna yang kita tidak pengen itu ada warna hijau, merah, ungu, magenta, gitu-gitu di sekitar situ. Color fringing itu banyak perbedaan warnanya.
Jadi yang kurang di, misalkan kita pakai ISO tinggi, itu salah satunya di color fringing juga. Itu yang jadi masalah mungkin. Tapi silahkan coba-coba, nggak masalah. Kalau hasilnya bagus, nggak masalah. Kayak gitu ya, Kak Tituk. Ada lagi, Kak, ceritanya gimana sih dulu kok bisa sampai dapat pasar di bidang fotografi? Gimana caranya? Oke. Oh, waktunya 8.40. Udah habis nih tapi. Udah lebih. Ya, pokoknya saya ke fotografi karena emang suka dari dulu. Bapak saya juga dulu seneng moto. Akhirnya anaknya juga ikut-ikut lah. Anak ikut-ikut foto. Saya seneng moto dari SMP mungkin. Megang HP itu kan SMP. SMP itu pakai Sony. Saya pakai HP Sony. Dan itu saya belajar komposisi dari kecil. Cari-cari tahu foto itu kayak gimana. Candid lah. Candid sama teman-teman. Candid foto teman-teman. Akhirnya ya sampai kebeli kamera sendiri itu ya saya juga mengalami megang kamera juga sih sebelum punya kamera sendiri. Tapi yang jelas emang suka dan emang dikerjain aja sih, gitu aja sih. Oke, gitu ya. Terima kasih banyak. Ini udah 8.40. Makasih banyak, mohon maaf kalau misalkan pertanyaan teman-teman kurang menjawab karena beberapa hal juga saya belum tentu expert di bidang itu, hanya tahu-tahu saja. Makanya itu saya pengen teman-teman expert di bidang itu, teman-teman emang pengen tahu, kerjain, cari tahu, dan keluar, maksudnya udah motret aja, udah gitu, biar tahu sendiri. Kalau tahu teorinya doang, ya nggak asik lah gitu ya, karena memang ini praktikal, fotografi ya praktik. Kalau teman-teman merasa jago karena tahu teorinya, ya buat apa? Karena karya itu maksudnya ketika kita mau dibilang bagus di satu bidang, ya harus punya portofolio, harus punya karya, dan itu aja. Oke, terima kasih banyak teman-teman waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak salah. Saya kembalikan ke Rica. Adakah Ricanya? Oh, baik, Kak. Oke. Baik, saya yang akan mengambil alih sebagai moderator. Oke. Karena sebelumnya ada kesalahan teknis. Bagus sekali materi dari Kak Adli dari kemarin sampai malam ini, karena banyak sekali tips dan pelajaran baru bagi saya yang juga pemula dalam hal fotografi, Kak. Terima kasih untuk Kakak dan terima kasih juga kepada semua peserta yang sangat bagus sekali antusiasnya sampai hari ini untuk belajar materi tersebut. Nah, sebelum saya tutup, mari kita foto bersama. Untuk semua peserta dimohon untuk menyalakan kamera. Baik. Hello. Biar saya share nih. Saya panggil saja ya, Kak, untuk yang belum menyalakan kamera, yaitu okay. Untuk saudara Nur Ahmad Faris, Peter Vincent, Ahmad Fadil Ilmi, saudara Selviana, Lailatul Fitriah, saudara Dian Fadilah, okay, Kita, dan saudara Agustin.